Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait SpaceX akan merubah karbon dioksida menjadi bahan bakar roket. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk share dan subscribe video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Elon Musk mengklaim perusahaan roketnya SpaceX berencana mengeluarkan karbon dioksida dari atmosfer dan mengubahnya menjadi bahan bakar roket. Salah satu cara pemerintah berusaha untuk mengimbangi emisi karbon adalah dengan metode penangkapan karbon. Menanam pohon misalnya merupakan salah satu cara untuk menyerap karbon dioksida, tetapi teknologi juga sedang dikembangkan untuk menghilangkan karbon dalam skala besar dan bahkan saat ini berfungsi seperti tempat penangkapan karbon di Islandia. Inisiatif baru untuk membuat bahan bakar roket akan mengandalkan jenis teknologi Direct Air Capture atau DAC yang masih dalam tahap awal pengembangan. Pabrik DAC terbesar di dunia, sebuah fasilitas di Islandia, mulai beroperasi pada bulan September tahun 2021 dan akan membawa 4.000 ton per tahun dari udara, sekitar 2 kali lipat kapasitas DAC dunia sebelumnya. Pabrik Orca yang dibuka pada bulan September tahun lalu menggunakan teknologi penangkapan udara langsung dan diharapkan dapat menghilangkan 4.000 ton karbon dari udara setiap tahun. Filter dalam kipas besar di pabrik menangkap karbon dari atmosfer dan menyimpannya di bawah tanah di batuan basal tempat karbon dapat termineralisasi. Belum jelas bagaimana SpaceX akan menangkap karbon dan mengubahnya menjadi bahan bakar roket. Proses ilmiah memang ada, seperti yang digunakan oleh perusahaan Kanada Carbon Engineering yang membuat bahan bakar cair dengan karbon dioksida dari atmosfer yang kemudian dikombinasikan dengan hidrogen dari air. NASA juga telah mengembangkan metode untuk mengubah karbon dioksida menjadi bahan bakar menggunakan perangkat film tipis oksida logam yang menutupi gas menjadi bahan bakar sebelum dipancarkan ke atmosfer. Perangkat tersebut dapat digunakan dalam proses industri mengubah karbon dioksida menjadi bahan bakar seperti metana, kata badan tersebut. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait perusahaan roket SpaceX berencana mengeluarkan karbon dioksida dari atmosfer untuk mengubahnya menjadi bahan bakar roket. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.